Assalamualaikum semuanya, dimanapun Anda berada, ketemu lagi ya di channel kita Dinar Dinar. Ya dulur, hari ini cuacanya mendung ya dulur. Udah hampir 2 minggu ini ya cuacanya hujan terus. Oke dulur ya, hari ini kita akan membuka plat baru ya. Membuka plat baru ya, karena ini belum dibuka dulur ya. Kalau lainnya sudah dibuka semua ya, karena ini masih kecil dulunya. Dulu masih kecil, sekarang ya kecil juga dulur ya. Tapi mungkin sudah cukup kalau untuk kita sadap kembali ya dulur ya. Oke dulur ya, langsung saja kita membuat plat barunya ya dulur ya. Oke, tidak perlu lama-lama ya. Seperti biasa, kita membuat plat baru ini ya. Kita ukur dari bawah sini aja dulur ya. Ini anggaran sekitar 1 meter. Oke dulur ya, langsung saja ya. Biasanya ini tidak perlu kita ukur saja ya. Langsung saja ya. Langsung saja perkiraan 1 meter ya dulur ya. Oke dulur, mungkin sekitar seginilah 1 meter ya dulur ya. Oke dulur ya, langsung kita garis saja ya. 1 meternya. Nah, langsung kita garis tengah dulur ya. Garis tengahnya. Nah, garis tengah. Gini dulur ya. Langsung kita garis di sininya ya untuk pembatasnya. Oke dulur, karena ini batangnya masih kecil ya. Langsung saja ini kita bagi dua dulur ya. Kita bagi dua batang ini ya. Nah, seginilah dulur ya. Kita garis ini aja ya. Kita bagi dua karena masih kecil dulur ya. Batangnya kecil. Oke dulur ya. Langsung saja kita mulai membuka platnya. Dari 1 meter ini ya dulur. Kita turunkan 5 cm ya, 5 cm. Oke dulur ya, sampai sini ya. 5 cm. Oke dulur, langsung saja kita sadap. Tidak kelihatan dulur ya. Ini 20 cm-nya ya. Oke, langsung saja kita buka ya dulur ya. Ini seperti biasa, waktu kita membuka minimal 3 kali sadapan dulur ya. Supaya apa? Biar getahnya ini cepat lancar ya. Cepat keluar getahnya ya. Oke dulur ya, langsung saja kita sadap kembali. Nah, pas dulur ya, sudah 3 kali deresan. Nah, ini dulur ya, caranya membuka plat baru ya dulur ya. Oke, langsung saja kita pasang palangnya. Nah, beginilah dulur ya, cara membuka plat baru yang mudah ya dulur. Tidak perlu repot-repot ya. Langsung saja kita buka, kita ukur 1 meter ketinggian, langsung kita bagi 2. Langsung kita deresnya minimal 3 kali penderesan. Oke dulur, semuanya cukup sampai di sini pengertian kita tentang membuka karet plat baru ya. Dulur semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.